Halo guys, ini gue lagi ketemu lagi di channel YouTube gue nih guys. Sekarang gue lagi bereksperimen, walaupun gue takut di atas kaca berjalan kaki. Tuh deh guys, hujan-hujan demi sebuah konten dan eksperimen. Jadi gini guys, kali ini tuh gue mau bikin konten tentang gue ketakutan juga guys. Aduh nyali kali ini ya. Duh. Jadi cara cairan pembersih kaca, kalian bisa lihat ya, ini tuh sangat, waduh, kotornya minta ampun banget banget. Jadi dari bekas itu tuh kuning. Nah, gue ada rekomendasi buat kalian nih, sulap, bukan sihir tapi nyata gitu guys. Caranya cuma ngolesin air merah ini nih, cair merah ini nih guys. Ini buat ngangkat jamur, kat jamur kaca. Aduh, payung gua kemana-mana. Cuma cukup dulu olesin gini. Kita lihat hasilnya ya guys. Hasilnya itu sangat luar biasa, memuaskan bagi para abang-abang, pompo yang rumahnya kacanya banyak jamurnya. Nah, pakai ini aja, murah kok, terjangkau harganya. Cuma modalkan kuas, sarung tangan, karena ini sedikit berbahaya kalau ke kulit, sama cairan, air bersih. Kayak gini doang, di kuas. Hasilnya itu, ini kan masih belum, hasilnya nanti lihat guys ya. Ini dari dalam juga kotor banget dalamnya, kita lihat dari luarnya dulu aja. Ini kan yang kalau dalaman paling mungkin debu-debu biasa ya, dari dalam gitu udah lama nggak dibersihin. Ini kita coba cairan ini untuk membersihkan jamurnya, jamur ataupun bekas karat dari besi-besi karena namanya di luaran gitu ya guys. Kita rasakan aja, kalau rasanya yang di kuas gini udah halus ya, berarti itu udah mendekati kebersihan. Kalau di ulas-ulas gininya masih kayak apa ya, seperti kasar gitu, itu berarti belum bersih. Terus agak rajin juga guys ngaduk-aduknya. Ini gua sambil hujan-hujanan guys. Bukan karena konten juga sih guys, ini karena suatu pekerjaan gitu. Karena kebutuhan guys. Jadi kalian jangan lupa bantu ya, share. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Biar aneh rajin semangat lagi bikin konten-konten yang ya bikin motivasi buat kalian gitu ya. Walaupun konten gua nggak ada aturannya konten apa-apa gitu kan, gua cuman aktivitas gua sehari-hari guys, kontennya itu gua jadi di perantauan itu ngapain gitu, kerja apa, bagaimana cariannya. Jadi biar orang-orang, terutama sih keluarga gua yang jarang kontekan sama gua gitu, pengen ketemu gua gitu kan. Jadi cukup lihat di YouTube, oh si A tuh begini gitu kan, si Akang tuh begini kerjanya tuh, bukan kerjaan guys, iseng sampingan. Kita siram pakai air guys secukupnya. Kan bersihnya, guys. Kelihatan nggak kotorannya guys? Tadi kan nggak seperti ini guys. Itu guys. Kita kalau kurang yakin cari yang belum sama sekali.
yang kotornya minta ampun ya. Mana ya? Mungkin mungkin sana tuh. Mungkin sana yang kotornya minta ampun. Kita coba turun. Ini juga kotor sih guys sebetulnya. Oh ini pandai dalam guys, pandai dalam. Coba, cuman gua takut perginya ke sana guys. Oh guys, gua itu posisi di perumahan kaca gini guys. Bawah itu kolam. Tuh tinggi lalu kan. Kita coba yang satu ini guys. Airnya jauh banget. Gak apa-apa lah nanti. Bisa nanti, bisa nanti. Nah, ini guys, ada kebetulan satu titik yang masih berkarat. Nampak gak guys? Nampak kali. Mungkin HP gue hanya nih guys. Kelihatan nggak karatnya guys? Yang ini nih nggak nampak bener ya. Nah ini kan berkarat nih guys, kita coba pakai cairan yang si merah delima ini ya guys. Ini bukan sulap, bukan sihir guys. Kita aduk, kocok, gosok, 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 gosok. Guys hilang guys. Kan. Ini khusus buat angkat jamur ya guys. Jangan sampai terkena mata, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu takutnya dia gimana gitu kan. Namanya anak kecil kan nggak tahu. Ini asli guys, pakai cairan merah ini nih guys. Ada khusus, kalau kalian mau beli gampang kok, bisa pesen ke gua tuh. Gua per botol ya seginilah. 5.000 segini kali ya. 15.000-an. Seginilah botol segini. Pasti bukan promosi guys. Takutnya kalian mau pesen ada mau gitu kan. Jadi gua bisa bantu. Khusus aman, ini buat kaca aman, aman. Nah, ini kan posisinya kotor banget ya guys. Tuh, kan? Nah, kita coba apa? Nah, ini kan? Nampak guys? Kotor banget. Ini kan guys, kotor banget kan? Beda kan? Ini sama yang udah nih. Kan? Kita coba ya, kita coba guys. Oh kotorannya, langsung bersihkan guys. Itu semuanya kotor banget guys, semuanya. Dek, video kan dek? Gue nyuruh temen gue, suruh adek gue videoin lah biar kelihatan mana sih orangnya gitu kan, mana sih akang-akang itu, mana katanya. Tuh ya, kotorannya keangkat tuh guys, kotorannya keangkat banget guys. Ini si abang-abang, ini si abangnya ini. Jadi kan, jadi kan kita bereksperimen guys. Pulang aing nunggulnya di video nanya biasa jadi kameramen, editing editor.
hasilnya guys, guys, guys. Takut juga ini lama kelamaan sini. Jatuhnya tinggi lalu. Ini pada banget nih guys tuh. Ajeng ini ke bawah. Guys. Kerjanya itu simpel guys, cuma gosok-gosokin doang. Yang penting rata. Bang, itu karetnya katanya dapat rusak, rusak gampang. Udah lama ini kita ganti aja. Versi amannya, kalau mau versi aman posisi si karet ininya nih dikasih lakban dulu. Kalau nggak musim hujan ya, kalau musim kemarau ininya kasih lakban dulu, ditutupin lakban yang kuat lemnya. Kalau nggak solasi itu, kalau bahasa orang bilang tuh naswa ya. Kita bereksperimen. Gosok. Lihat hasilnya nanti. Cuma tidak bisa sekali ya guys, kalau parah-parah banget. Kalau jamurnya itu udah nggak bisa ketolong ya, susah juga tuh cerita guys. Jadi jangan sekali. Harus ya 3-4 kali lah 5 kali. Karena nanti tidak perlu pakai bedan yang keras-keras gitu. Usahakan kalian kalau mau kerja ini pakai sarung tangan ya. Enggak sampai enggak ya? No. Hah? Siap-siap mobil. Oh iya, ha. Bentar kok. Ayo ini tadi. Masalah tidur.